Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada penonton TV Al-Hijrah semua. Sekarang anda semua sedang menyaksikan segmen Iftar at Masjid bersama saya, Aris Safwat Ismail. Biasalah kan, kalau tiba je bulan Ramadan, kita perasan kat negara kita ni, setiap masjid lah, tak kira bandar ke, kampung ke, mesti akan menyantuni umat Islam tu dengan mengadakan majlis berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan tu. Sebulan tu. Okey, bagi saya, ia adalah satu usaha untuk masjid itu sendiri mengimarahkan dan mengeratkan silaturahim bila kita sampai jumpa kawan-kawan kat masjid itu sendiri. Okey. Kalau anda nak tahu saya berada di mana untuk episod Iftar di Masjid pada kali ini, saya berada di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara. Okey, saya difahamkan banyak aktiviti dan kemudahan yang disediakan oleh masjid ni kepada siapa yang datang. Boleh dikirakan sebagai mesra keluarga lah. Okey, jom kita saksikan. Sudah menjadi senario di bulan Ramadan, hampir semua masjid dan surau dibanjiri umat Islam dalam mengerjakan ibadah meliputi amalan fardu ain mahupun amalan sunat. Itulah suasana yang turut dirasakan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Bukit Damansara. Ramadan sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan ke atas kita supaya kita ini menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudahan dan aktiviti lain yang disediakan pihak masjid bagi mengekalkan momentum kehadiran jemaah ke rumah Allah agar masjid terus makmur dan meriah. Buka puasa pun lama lagi. Apa yang istimewanya dekat pekarangan Masjid Saidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara ni, depan dia ada food truck. Jadi saya pun nak tengoklah apa yang ada dijual di sini. Okay,
untuk solat tarawih dengan membawa anak-anak, jangan bimbang kerana kami menyediakan khidmat penjagaan anak-anak bermula pada jam 8 malam sehinggalah 10.30 malam. Masjid Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada menyediakan food truck sebagai bazar Ramadan untuk tuan-tuan mendapat juadah-juadah tambahan dalam berbuka puasa kelak. Majlis iftar bersama jemaah dan asnaf yang dipraktikkan oleh pihak pengurusan masjid sejak sekian lama sangat membantu mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, selesai sudah majlis iftar dan tarawih saya bersama warga Masjid Umat Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara ini. Okey, memang terbukti bahawa masjid itu adalah medium rahmah dan kita sebagai umat Islam perlu manfaatkannya. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga bertemu di lain episod yang akan datang bersama saya Aris Safwat Ismail dalam segmen Iftar at Masjid. Salam Ramadan Karim. Bye. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li